Ada yang unik dengan kunjungan Presiden Joko Widodo ke Subang, Jawa Barat untuk mengecek harga pangan. Di sela kunjungan, Presiden sempat berhenti menghampiri seorang anak yang bermain permainan tradisional lato-lato. Bersama Ridwan Kamil, Presiden pun mencoba memainkan lato-lato bersama Gubernur Ridwan Kamil. Seperti diunggah di laman akun Instagram Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, memperlihatkan Presiden Joko Widodo yang tengah meninjau harga pangan di pasar tradisional Kabupaten Subang, tiba-tiba berhenti setelah mendengar suara dari permainan tradisional lato-lato yang dimainkan seorang anak kecil. Presiden pun menghampiri sang anak dan meninjaunya. Tidak hanya itu, dibantu Gubernur Ridwan Kamil, Presiden pun mencoba memainkan lato-lato hingga mengundang gelak tawa warga di pasar. Tidak mau kalah, Ridwan Kamil pun memainkan lato-lato dengan jumlah 2 sekaligus. Lato-lato adalah permainan anak tradisional yang tengah digandrungi saat ini. Di sejumlah daerah, lato-lato punya nama berbeda. Di Jawa Timur, permainan lato-lato disebut sebagai teketek, sementara di Jawa Barat disebut knock-knock.